Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam, Pimpinan Majlis, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Kata para alim ulama, Allah Subhanahu Wa Taala apabila sayang pada sesuatu hamba dia, maka Allah akan gunakan masa dia dalam keadaan yang terbaik dan yang boleh bagi manfaat pada akhirat dia. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala dah tak suka nak jauhkan hamba tu daripada dia, maka Allah akan sibukkan dia dengan sesuatu benda yang tidak ada faedah untuk diri dia. Ramai orang tuan-tuan lepas sembahyang maghrib ni, apa watak mereka? Ada orang yang sembang, ada orang yang ada urusan dengan gambar, TV sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita mai masuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan masa kita yang terbaik sekali. Ini satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Orang mukmin bila dia duduk dalam rumah Allah, dia tenang hati dia macam ikan yang berenang dalam air. Tenang dia ikan tu. Kita tengok ikan tu berenang kan dalam air. Tak kira lah kolam depan rumah kita apa, ikan koi ke, berenang, berenang. Tapi orang yang banyak dosa, mujrim atau fasik, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sempitkan dada dia, dia rimai duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana burung yang duduk dalam sangkar. Dia rasa rimas, dia rasa sesak dan dia rasa semak. Kata Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang aku nak, aku lapangkan diri dia dengan Islam ni, orang yang Allah aku nak bagi hidayah kepada dia, aku akan lapangkan diri dia dengan Islam. Maknanya dia rasa senang, dia rasa tenang, benda agama dia rasa senang untuk diri dia. Nak main ceramah, nak duduk maghrib sampai isyak ni tuan, bukan satu benda yang mudah. Dia luar biasa, semua orang tak boleh duduk. Orang boleh tengok bola, boleh tengok gambar, boleh sepak berjam-jam. Tapi bila kita nak cerita, nak duduk dalam masjid, duduk dalam surau, bukan buat apa pun, bukan dia ceramah pun, tapi dia nak duduk tu, dia rasa resah dalam diri dia. Yang ni tanda-tanda Allah nak jauhkan diri dia daripada Allah SWT. Tapi bila kita benar agama lah, semayang ke, kita nak buat qiyam ke, kita nak buat ibadah ke, semua kita rasa mudah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah akan lapangkan diri dia untuk Islam. Ui, malam ni mana ada ceramah? Eh, malam esok ada ceramah. Dia seronok. Eh, nanti yang ada han share kat aku lagi kan? Eh, ada video-video apa han share kat aku. Dia seronok. Dia dengar, dia net radio, dia dengar ada tazkirah, dia dengar azan dengan radio, dia seronok. Tapi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak mau beri hidayah kepada dia dengan benda Islam ni, dia rasa seolah dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Pertama, dia akan rasa sempit, dia akan rasa resah dan dia akan rasa gelisah. Dayiqan, dia akan rasa sempit. Harajan, dia akan rasa susah. Macam kata Allah Ta'ala, orang yang nak panjat pi ke langit. Oh, umpamaan yang Allah bagi tu memang berat tu. Tuan-tuan pernah tengok orang nak pi naik gunung yang tinggi, Everest kan? Tak payah Everest lah tuan-tuan. Tuan-tuan naik basker, naik Bukit Ayun belakang ni pun kalau tak biasa, nerak pula. Tanya geng basker. Kita tak pernah apa,
tak pernah stretching apa sebelum-sebelum. Kita tak biasa jogging pun tak apa, tapi sebelum hang naik basikal tu, hang kena buat regangan otot hang, duduk elok-elok, pegang semua, hang kena buat elok. Baru hang bawa, hang tak jam. Dengan cerita naik balik pulau, naik ni Bukit Ayun belakang ni, sampai tangkai mak askar menerap tambuh. Askar ni bawa hang balik rumah tu. Sebab dia susah, bukan benda senang tu naik basikal. Kalau tuan-tuan naik, tuan-tuan pernah dah naik tu Bukit Bendera, tapi tak naik kereta api, jalan track tu jalan. 4 kali mati hidup balik. Tak sampai-sampai kok. Jalan tak sampai, jalan tak sampai. Tu Bukit Bendera tu dah kasi mamsak. Allah kata apa? Tu tak naik Gunung Everest lagi. Tetapi tengok pengalaman orang naik Gunung Everest tahun. Stamina tu buat latihan, naik turun, buat macam-macam dia buat ni. Baru dia boleh naik, sebab di atas tu dengan sejuk, dengan tak ada makanan, dengan banyak benda, tu Everest. Susah lah, susah. Tapi Allah kata, orang yang tak mau dengan Islam, orang yang tak suka dengan Islam, orang yang Allah nak jauhkan dia, orang yang tertutup hati dia, Allah perumpamaan kita macam orang naik ke langit. Punyalah susah, punyalah payah. Dia nak duduk maghrib isyak dalam masjid tu, dia punya rimah ni tak tahu macam mana. Bukan dia yang ceramah, bukan dia yang buat set up apa semua, tapi dia duduk di rumah kadang dia rasa semua. Oh, dia dah start dah. Surau ni selama ni duduk diam, surau ni dah ceramah pula-pula. Dia jadi semua aku jadi susah. Ceramah pun dia susah. Tak ada ceramah dia jadi syok tu. Bagoi, surau tak ada orang macam ni, bagoi. Bila surau dah mula aktif, kita dah mula buat sesuatu pergerakan, dia rasa resah dan gelisah. Sila ikulan tengok poster ustaz berhenti motor, tongkat motor 4 kali ludah di poster. Lepas tu start motor jalan pula. Sanggup dia. Sebab dia tak suka benda-benda tu merimahkan dia, meresahkan dia. Sebab tu baginda Nabi SAW apabila mai pada orang kafir Quraisy, tuan-tuan, ketika itu orang rasa rimai dan orang rasa susah, sebab apa yang Nabi bawa tu berlainan daripada apa rutin orang yang selalu orang buat. Saya nak bak, kalau rutin tu tak baik, kita tukar, memang dia akan rasa susah. Nanti kita akan rasa selesa. Rutin orang-orang kafir Quraisy ketika tu apa? Minum apa? Sama macam minum air mineral. Mungkin mereka ada kowe dan kuku yang boleh tekan tu minum air. Arak tu dah jadi macam biasa sangat dengan dia. Tiba Nabi SAW, Nabi kata jangan minum arak. Yang ni benda yang memabukkan, dia boleh tukar watak apa daripada manusia kepada iblis. Kamu adalah gila, wahai Muhammad. Dia berkata Nabi gila. Kami duk buat tiap-tiap hari yang namanya tukar. Berzina satu benda biasa. Eksploitasi wanita, orang miskin sering menjadi alasan daripada orang kaya. Semua benda tu biasa dah. Orang kaya tindih orang miskin, orang kaya tindih orang, menzalimi orang yang miskin. Hang niaga, hang menindih orang yang berhutang dengan hang dengan riba dan sebagainya, itu biasa. Datang Nabi SAW melawan dan menungkah arus seorang-seorang. Orang bagi kat Nabi SAW gila, walaupun apa yang Nabi buat tu betul. Nabi kata jangan sembah manusia, jom kita sembah Allah SWT. Jangan sembah manusia, jom kita sembah Allah SWT. Jauhkan diri hangpa daripada penyembahan berhala selain daripada Allah. Benda tu akidah tu bagus, tetapi akidah tu bila sampai pada orang kafir Quraisy, mereka rasa rimah, mereka rasa resah dan gelisah, kerana Nabi SAW menungkah arus. Apa dia berkata? Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Adakah kamu nak jadikan semua Tuhan kami, kamu nak jadi satu sahaja? Padahal Tuhan kami yang berjumlah 360, tak termasuk tiga berhala yang paling besar, Latta, Uzza dengan Hubal. Tiga yang besar pun tak boleh selesai ribuan masalah kami. Macam mana Tuhan yang satu dan Esa boleh selesaikan semua masalah kami? Kamu adalah apa? Adalah, kita kata, gila. Mereka kata kat Nabi SAW. Banyak tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Apa yang Nabi SAW kena ketika Nabi nak bawa mai Islam, sehingga Islam boleh sampai dekat kita dengan keadaan selamat,
apa yang diterima oleh Nabi SAW tu bukan satu benda yang sikit, bahkan itu adalah benda yang sangat payah. Kita cerita pasal maulid Nabi, kita nak apa? Betapa susah Nabi nak bina Islam pada satu hari. Apa demand? Kalau dulu ketika zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, kaum dia demand pada dia, apa dia? Waqalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami takkan beriman pada kamu selagi kamu tak bawa mai Tuhan seketul mah depan kami, kami nampak. Okey, baru kami beriman. Kami tahu kata ada Tuhan. Tak ada, hanya yang main sembang derai tang ni, kami tak mau dengar cerita Tuhan, tak mau dengar. Ada buat main, tak ada ang boleh terus jalan. Hanya yang tengok dalam muka ni. Tu level apa yang kena oleh Nabi Musa AS. Tapi Nabi SAW selaku Nabi Ulul Azmi, yang Nabi kena lebih teruk pada mereka. Apa Nabi kena? Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura alaina hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami nak iman dengan kamu. Kami nak kata kamu ni sebagai utusan Tuhan boleh. Tapi ada satu syarat dia. Apa dia? Kami nak kamu tolong bawa keluar ayat daripada tempat yang kamu berdiri itu, tolong bawa keluar. Kami nak tengok level. Kami tak mau cerita Zam-Zam, cerita Nabi Ismail masa baby. Semua tu cerita lapor. Kami hanya dengar sejarah dan cerita. Sekarang, wahai Muhammad, kami nak tengok kamu. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga kami boleh lihat air terpancar keluar. Dan ayat tu kami nak minum untuk kegunaan kami sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dia kata apa? Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Okeylah wahai Muhammad, kalau Tuhan kamu tak boleh buat sesuatu faedah untuk diri kami, okeylah kami tak beriman, mungkin Tuhan tak mau baik kat kami. Sekarang kami request, sekarang nombor dua yang baiknya, boleh tak Tuhan kamu buat untuk kamu? Bukan untuk kami tau, untuk Nabi dia. Kata Nabi dia kan, untuk kamu, apa dia? Kebun, yang dalam kebun tu ada kurma, dan dalam kebun tu ada inab. Inab ni maksud dia adalah anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Wahai Muhammad, sekarang kita berdiri ni dekat padang pasir. Beritahu kat Tuhan, kata Tuhan power kan, suruh buat dekat kawasan lapang sini besar ni, kami nak satu kebun tengah-tengah padang pasir ni, yang kebun tu ada buah-buahan, ada anggur. Dan tak cukup dengan tu, kami nak ada ayam dalam tu pula. Kami masuk dalam kebun tu, boleh minum ayam, boleh basuh muka, boleh seronok. Benda tu minta Tuhan hang buat, tapi bukan untuk kami, untuk diri hang sendiri. Kita nak tengok Tuhan hang boleh buat ke tak. Tuan-tuan, kalau orang perlu bilang mata tuan, juah macam ni. Cakap tu, cakap tu saja nak bagi sakit hati. Tak cukup dengan tu. Apa dia berkata? Autusqita alaina autusqita samaa'a kama za'amta alaina kisafa aw ta'ti billahi wal malaikati qabila. Okeylah wahai Muhammad, plan A buat baik dekat kami, plan B buat baik dekat kamu. Dua-dua plan baik hang tak mau. Okey tak apa, kita main pada plan yang kasar sikit. Apa dia? Sekarang ni hang nampak dah langit kat atas kita. Hang nampak dah langit kalau biru kat atas kita ni. Aw tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina. Minta dekat Tuhan hang buat turun main langit atas kepala kami ni, seketui demi seketui kena kepala kami, kena jatuh sepak-pak-pak-pak kena atas kepala kami. Dan kata kami kalau tak beriman, Tuhan yang nak marah kami kan. Dan kami suruh Tuhan yang buat benda baik, Tuhan yang tak mau buat. Untuk kami pun dia tak mau, untuk orang pun dia tak mau. Tak apalah, bagi azab, azab pun tak apa, kami boleh accept lah, tak ada masalah. Apa azab apa, langit nak turun, okey, kami no harmnya, buat turun langit. Tu level ketiga main juang. Maksimum juara ni yang keempat, apa dia? Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Macam ni lah Muhammad.
Ni cakap dengan hamba, hamba tak mau respon, duduk diam betul ya. Senang, hamba panggil malaikat, kami deal terus dengan dia. Ataukah hamba panggil au ta'tiya billahi qabila, atau buat turun Tuhan terus ya. Center, kami sembang dia. Sebab sembang dengan hamba, hamba bukan boleh cakap. Cakap, ah, aku tak mahu, aku tak mahu. Hang kata Tuhan yang kuasa, hang kata hang Nabi. Tapi kami suruh hang baik, buat baik, hang tak mau buat baik. Tapi hang suruh kami, kami suruh hang buat turun azab kat kami pun, hang tak mau buat turun. Apa benar, hang tak mahu. Maksudnya kami tak boleh nak deal dengan hang. Bukan hang orang sesuai nak deal. Hang duduk tepi, panggil Tuhan, mai. Kami cerita sini, Tuhan. Tu ikutlah Tuhan nak bagi azab ke bala ke apa-apa. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ini ujian yang Nabi SAW kena. Dan betul Nabi kena. Macam mana Nabi Musa AS kena yang suruh buat turun, buat turun apa? Suruh buat turun malaikat mai. Sama juga dia kena. Sebab tu kita jangan pandang Nabi ikut kelebihannya. Kita kata Nabi syok lah boleh kahwin ramai, Nabi syok lah ayak boleh keluar buat ni, Nabi tak apalah champion. Dia tengok Nabi ikut syok dia. Kononnya itu kelebihan yang Nabi je dapat. Eh takkan kami tak boleh nikah lebih berdapat? Eh takkan Nabi yang boleh? Tang syok dia, dia tak tengok. Han tak tengok tang susah Nabi SAW. Ada 124,000 para anbiya AS, para rasul ada 313. Faminuhum man qasasnahum alaika wa minuhum man lam naqsus alaik. Ada yang Nabi cerita, kami cerita kat hangpa, ada yang kami tak pernah cerita kat hangpa pasal Nabi ni. Ada Nabi yang kita tak tahu, yang Allah tak mention dalam Quran. Ada 25 Nabi yang Allah sebut dalam Quran. Dan Nabi-Nabi tu kita mesti kenai dia, kenai dan tahu. Tak mesti hafal Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kalau boleh hafal, bagus. Paling basic kalau orang bagi tahu Daud itu Nabi ke bukan, kita kata ya, Daud itu Nabi. Okey, basic akidah hang lului. Orang kata Sulaiman Nabi ke bukan? Ya Nabi. Ilyas Nabi ke bukan? Ya, Ilyas salah seorang daripada Nabi Allah. Kita kenal. Betul tak? Kita kata Idris. Idris dia kata tak pasti ada member berjual sate ke pasal malam lepas nama Deri ke. Tu member hang. Cukup dah. Bukan Nabi. Yang tu ada masalah. Maksudnya 25 hang kena kenal. Dan dalam 25 ada 5 Nabi yang paling teruk kena belasah dengan umat dia. Apa dia? Nun, Nuh, Ai, Ibrahim, Mim, Nabi Allah Musa AS, Nun, Nabi Nuh, dan last sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Musa dan Nabi Muhammad SAW. 5 ni paling teruk. Dan dalam paling teruk ni, yang ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling teruk. Berbeza dengan dunia. Kalau dunia, orang duduk di bawah paling teruk sekali kena. Orang duduk di atas, dia jarang susah. Sebab makanan disediakan, kemewahan untuk dia disediakan. Dalam bab dunia, yang bawah hang teruk, yang atas dia senang. Tapi dalam bab akhirat, dia terbalik gitu. Terbalik macam mana? Fir'aun, Haman, Qarun, kaum Ad, kaum Samud, musuh Allah. Tapi mereka hebat, ada kekuatan. Fir'aun ada kekayaan, ada staff yang banyak, syarikat bisnes besar, rangkaian perniagaan yang luar biasa hebat dia. Tapi Nabi Musa AS itu dipandang sebagai orang yang susah. Nabi-Nabi ini diberi oleh Allah Ta'ala dengan ujian, miskin, kesusahan, kematian ibu, kematian ayah, dibela oleh tok, dibela oleh pakcik dalam keadaan susah, isteri meninggal, Isra Mikraj, semua kesusahan demi nak bina. Batu hari ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, bila kita ambil kerja Islam hari ini, memang mesti kita akan ada ujian dan cabaran tu mesti ada. Tuan-tuan nak hidupkan balik surau ni, satu ketika dulu dalam keadaan macam ni, satu ketika saya bagi tahu kat tuan-tuan, semua yang bertindak, badan bertindak untuk menghidupkan balik surau ni, saya harap tunggulah tuan-tuan nanti kena teruk daripada orang ramai. Bukan kena pada orang bukan Islam, kena daripada orang Islam sendiri kita akan kena macam-macam. Sebab itu adalah tertib dan perjalanan dia. Mesti dia susah nak jadi hebat. Dia macam sharpener lah, pensel. Pensel kita nak tajamkan dia, kena buat apa? Kena sharp dia, sharp dia, sharp dia. Sharp tu perit lah. Perit, keluar kulit dia. Tapi akhirnya pensel tu tajam dan boleh faedah dan boleh tulis.
Semua ujian yang Allah bagi pada kita hari ini adalah sebahagian daripada ruang untuk bina kita, untuk menjadi tajamkan kita, untuk hebatkan kita di akhirat. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, surau kita ni satu ketika dahulu memanglah tuan-tuan kalau lalu kat tepi ni kita pun tak tahu kata ada surau kat sini. Surau ni lama sangat lah surau ni. Yalah, masing-masing ada kerja, kadang-kadang ada orang main. Dulu saya dah keluar jemaah di sini. Kadang-kadang ada guru takmir mai, ustaz tu pun dah berumur. Masa ustaz tu mai ada 5 orang muslimat, 3 orang muslimin, 2 orang. Ustaz tu pun tak semangat. Assalamualaikum, tengok aku. Aku tengok orang, tengok aku. Waalaikumsalam, dia pun beli kopla aku tu. Dan 5 orang dah buat apa? 5 orang main jongkok lah. Jongkok boleh, atau main kat donki. Beli kad dua, donki dua. Boleh main, tengok donki mana sama, ambil ke tu, isyak tu. InsyaAllah lah, pula kita roti sini. Tentu je lah boleh pun. Tapi bagus atas inisiatif beberapa anak-anak Korea di sini, ahli jatuh kuasa, kita cuba balik hidupkan surau kita. Tapi saya beritahu tuan-tuan, yang pertama sekali, tuan-tuan bersedia dan untuk menghadapi ujian-ujian yang akan kena. Yang tadi kita cerita bab Nabi SAW susah nak bina Islam, padahal Nabi nak buat benda baik. Jangan berzina. Kita ada keluarga, anak, isteri, menantu, cucu. Benda tu bagus, tapi orang tak suka. Dia terhijab. Bila Nabi buat kerja, buat kerja dengan tangisan, dengan usaha, alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh dunia. Jadi surah kita hari ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, bukan kita kata surau ni milik orang kawasan sini saja. Semua kita yang ada pada malam ini bertanggungjawab untuk kita membina rumah Allah SWT. Rumah Allah ni kalau ada dekat satu-satu kawasan tu, yang pertama tuan-tuan, syaitan ni dia akan rimah bila duduk kawasan yang ada surau dan masjid. Dalil dia, Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, apabila azan dilakukan, syaitan akan lari bertempiaran, hatta lahu duratun, sehingga terkentuk-kentuk dia akan lari. Maksudnya dia rimat dan dia tak suka duduk di tempat yang ada azan. Saya tuan-tuan bukanlah banyak sangat duk pergi ceramah, tapi setakat saya duk pergi tempat flat yang tu yang ni, masjid surau dan sebagainya, duk tanya kat AJK semua, saya boleh buat satu kesimpulan ringkas. Tempat yang ada surau dan masjid, yang surau dan masjid tu hidup, azan 5 waktu, ada orang ulang balik main masjid surau, apa akan berlaku? Gejala sosial ni dia ada tapi kurang. Ada mak ganja, mak dada, mak gam, besar sangat. Jenis meja ni dia akan berkurangan, berkurangan, berkurangan. Sebab apa? Syaitan dia tak boleh duduk parking kat situ lama-lama. Dia main subuh, sehari zuhur dia sabut nak kena kemas barang, nak kena belah lah. Azan? Sehari asar dia rimat, pindah, pindah, pindah. Satu hari 5 kali pindah, dia semua Tapi syaitan ni dia rajin. Satu sifat baik kat syaitan ni dia rajin. Rajin melingkupkan orang. Dia tak putus asa. Tuan-tuan baca A'udzubillah, dia belah. Sehari dia main balik. Dia tak kata, alah dia ni baca A'udzubillah tak payah, kacau dia ni mah, dia belah. Dia tak buat ke tu. Kita perangai syaitan, banyak benda kita ikut, tapi satu benda kita tak ikut. Dia rajin melingkup orang. Rajin tu ada, kita tukar bagi jadi rajin bagus. Tapi yang tu kita tak tahu. Syaitan dia rimat. Adanya surau dekat sini, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitan akan lari. Sebab apa syaitan lari? Ada beberapa sebab. Yang pertama, muazzin bila dia azan 5 waktu, apa yang akan berlaku? Semua benda, sama ada benda tu kering atau basah, yasma sautuhu, orang yang dengar suara azan, dia akan jadi saksi nanti esok di akhirat. Pokok akan jadi saksi, batu akan jadi saksi, manusia yang ada di keliling akan jadi saksi. Wahai Allah, aku pernah dengar suara dia ni azan. Batu Nabi jamin 12 tahun nampak azan. 12 tahun nampak azan. Hampa mencari ke aku akhirat, aku tolong hampa ke akhirat dengan syafaat. 12 tahun. Sebab orang yang azan, dia akan dapat pahala semua orang main semayang hari ni. Betul orang azan ni dia pahala berapa? Muazzin. Tentu nampak dia naik geret, muka pakcik pun nampak macam muka 80-an. Muka season dah expired ni muka. Tuan-tuan jangan ingat muazzin ni dia lekeh. Muazzin atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah.
orang muazzin adalah orang yang paling tinggi tengkok, maknanya VIP di akhirat esok. Sebab kita semayang kita dapat pahala seorang, dia semayang dia dapat pahala 30, 40, 50 orang semayang dia dapat pahala. Sagi isyak azan dia dapat pahala, subuh azan dia dapat pahala. Apa jadi pun muazzin tak boleh dengar lagi dia belah. Tuan-tuan dengar, dia azan-azan Allah Abba, Allah Abba, la ilaha illallah, dia pun semayang sunat semua, dia pergi luar. Orang pun tak main, merepek dia ni. Dia kunci surah pun, dia balik semayang kat rumah dia. Dah, dia mesti semayang dia seorang dia. Main ke, hang tak main ke, dia mesti main. Muazzin ni dia champion. Muazzin ni orang yang sangat hebat. Dia melakukan Allahumma Rabba hazihi da'watit tamma. Ya Allah, pemilik pada dakwah sempurna ini. Sempurna lah dakwah dia. Hebat dia. Dia seorang duduk dalam masjid di satu lokasi, tapi dia boleh tarik ramai orang ke rumah Allah SWT. Maksudnya bukan dia panggil dia, tuan. Bukan dia panggil. Yang panggil siapa? Allah SWT. Dia ni perantaraan, majas je, perumpamaan. Dia bukan betul dia panggil. Allahu akbar, hayya ala salam, mai semayang. Bukan dia panggil. Allah sebenarnya panggil kita. Tapi syaitan macam saya beritahu tuan-tuan, tempat yang ada masjid surau dihidupkan lima waktu, memang peluang syaitan tu nak berkampung di situ tu sangat kuat. Yang kedua, bila adanya masjid surau, dia ada orang beriman. Kerana kata Nabi SAW, kalau hang tengok mana-mana orang yang masuk keluar, pi balik surau masjid, fashhadu lahu bil iman, kamu jadi saksi. Kata dia itulah orang yang beriman pada Allah SWT. Adanya masjid surau ni tuan-tuan, kita boleh bina orang-orang yang baik di kawasan kita. Dan orang yang main masjid dan surau, inilah lelaki. Kalau kita harap bahasa kita, inilah betul punya jantan, betul boleh main semayang. Dialah jantan. Bukan orang lelaki yang hebat adalah geng nisai bertari pusing macam tanglung. Belum tentu hebat. Orang lelaki ni siapa dia? Oi, saya tiap-tiap hari kena tertarik ustaz. Kalau tak kena tertarik tanjung, saya tak boleh hidup ustaz. Yang tu bukan ciri-ciri lelaki. Tu ciri-ciri orang nak kena gaji mana tak lama lagi. Hang kenapa? Oh, saya tak boleh. Saya lelaki sejati. Right? Saya hari-hari minum kopi tongkat Ali dengan kopi janda. Ha, tu kan tanda lelaki. Yang tu tanda hang tak hebat. Lepas tu hang minum kopi. Itu nama dia. Orang yang lelaki betul ini siapa dia? Tuan-tuan tahu tak? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dalam satu masjid, satu hari masa dia jadi khalifah, dia tanya ke orang. Dia kata, hampa ada apa-apa impian cerita semai kat aku? Sahabat kata, ada. Kami teringin sangat kalau boleh rumah ni, rumah yang kita duduk ni penuh dengan mat. Mat tu semua aku nak derma fi sabilillah. Sayyidina Umar kata, bagus. Yang lain-lain, seorang lagi dia kata, kami nak kalau boleh rumah ni ada permata dan mutiara. Awak, kami nak gunakan permata dan mutiara tu semua untuk derma infak fi sabilillah. Dan yang ketiga, orang tanya, Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kamu ni buat main lah kat kami. Kamu ni apa? Kamu ada impian apa? Kata Sayyidina Umar, lau kuntu mutamannian latamannaitu daran mamlu'an birijali ka'amthali Abi Ubaidah bin Jarrah. Kalau aku diberi impian, aku nak kalau boleh dalam rumah ni semua penuh dengan lelaki yang jiwa dia macam Abu Ubaidah bin Jarrah. Tu nama dia lelaki, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang bagi dia duduk dekat meja, jadi setiap usaha, jadi bendahari di Madinah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tak maulah jawatan ni, duduk di meja, duduk buat urusannya. Kawan-kawan saya duduk mati syahid. Kawan-kawan saya duduk mati syahid. Saya duduk ngangar tangia. Saya tak mau semua. Saya nak pergi jihad fi sabilillah. Dia nak ke depan. Orang tanya bapak dia masa tu tak Islam. Kalau hang jumpa anak hang nanti dalam peperangan Badar, apa hang buat? Dia kata, aku akan cuba elak kalau boleh tak mau jumpa anak aku. Kata ayah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah bila orang tanya dia, dia kata, walaupun dia siapa sahaja, apabila dia menjadi musuh Allah dan Rasul, maka aku tak teragak-agak untuk pisahkan badan dengan kepala dia.
tu jiwa yang sangat besar untuk Islam. Tu nama dia lelaki. Lagi kata Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah cerita pasal Masjid Quba. Masjid Quba ni apa? Di dalamnya ada lelaki-lelaki yang suka bersihkan diri dia. Maknanya adanya masjid, adanya surau, kita boleh bina sampailah kita ni kita katakan apa, ada orang boleh masuk dalam masjid surau, sehingga orang-orang ni dia bina karakter dan peribadi dia menjadi orang yang mukmin, yang rijal, yang lelaki yang sejati untuk dekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita dapat pelajaran apa tu? Ada bekal-bekal apa tu? Ada bekal tak? Tak apa, kita boleh sejadah. Sekali itu tuan saya nak tak. Surau kita ni, kita baru nak ni. Jadi kita AJK tak abang pun. Saya sendirilah tuan-tuan, saya nak abang. Saya ingat nak melancarkan satu dana untuk surau ni. Bila kita nak lancar, sekali lagi lepas main isyak, assalamualaikum, assalamualaikum, ahli jawatan kuasa akan ambil satu sejadah, keserban kan dia berbuh kat belakang. Dia bertandan, buat kotak semua tak dandan malam ni. Jadi tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan masa balik, tuan-tuan lemparlah. Ingat nak lempar, buh lah lah tu. Banyak mana nak buh, tuan-tuan buh. Sebab saya nampak ada banyak benda yang nak kena buat. Contoh, kapek kita. Mungkin kita tengok last kali tukar zaman Sultan Muzaffar di Raja Shah 1962 dulu. Yang ni tuan-tuan tengok, orang tak pakai dah ni. Partition ni kan, ni zaman Parangi Suara. Tak semua. Yang ni siapa nak tukar? Semua nak buh hantai kepala AJK. Penat lah mereka tuan-tuan. Kita lah seorang sikit. Yang ni kita nak buat apa tau? Kalau boleh nak buat naik atas, bagi dia bergantung kat atas tu, jadi kita buat tirai. Bawah tu dia rancang sikit, kipas ni kita nak ubah sikit. Tuan-tuan tengok, sehari saya tengok ayam leleh rekod kesian kat lewat. Tuan-tuan tengok, siapa nak yang sejuk boleh minum dalam baldi tu. Nanya lah tuan-tuan, ekor ni nak repair tak? Nak repair, nak cari tang mana ustaz? Tanya, kita nak cari. Saya pesan dah dekat ni, rakam pertama ni West Corporation. Dia akan hubung dalam YouTube. Yang kedua Syakir, kita ada media dakwah. Dan ketiga kita ada Abu Khadijah. Tiga-tiga orang ni nanti saya bagi tahu kat tuan-tuan, tolong ambil akaun surau ni, nanti dia akan buka bawah. Nanti dia bila upload dalam YouTube, siapa nak sumbang dekat surau ni, dia akan jalan betul-betul. Akaun surau ada kan? Betul lah. Lepas ada akaun surau semua, nanti dia bagi kat perakam ni, dia akan buka. Jadi tuan-tuan dah terlepas dah, tak tahu nak buat macam mana. Allah Ustaz tambah, saya tak bawa duit dan-dan. Semua dan-dan, aku tahu cerita drama semua. Tak pergi nak kedai Tom Yum, saya tu ada duit pula. Tu semua drama lama, tahu tak? Sama rinda. Tak apalah, nanti dia dah tengok YouTube, tuan-tuan boleh derma juga. Contoh lagi apa? Kita nak buat tirai tang ni. Tengok, tirai tak ada kan? Biasa kalau tuan-tuan, kalau kena panas sangat, kawasan-kawasan yang kena panas tu, dia akan jadi rosak. Belakang tu nak buat lagi cantik. Eh, rumah kita cantik lah tuan-tuan. Tirai tu macam yang buat tepi macam tu semua. Kita tengok rumah Allah Ta'ala. Ya Allah, ada banyak kena buat. Ni mikrofon dia dah buat dah, alhamdulillah. Kita dah sikit-sikit lah, kita nak bantu main sikit. Jadi kita buat sama-sama saja, kita lancarkan dana. Kita tak tahu, mungkin derma kita lah malam ni yang paling last sekali. Lepas tu kita tak hidup lah kat dunia ni, kita tak tahu. Mungkin disebabkan derma kita malam ni, Allah pelihara kita daripada musibah. Mungkin dalam qada dan qadar takdir Allah Ta'ala kita meninggal malam ni, tapi Allah panjangkan usia kita lagi 15 tahun setengah, 6 bulan lagi tambah. Boleh jadi tak? Boleh. Mungkin Allah murahkan rezeki kita. Mungkin kita ni dapat projek ke apa-apa sebabkan derma kita buat. Mungkin Allah murahkan rezeki kita menikah satu lagi. Boleh contoh. Janganlah paling tirai semua. Perempuan semua tu nampak macam tirai dah gegar. Contoh. Jadi banyak benda kita nak buat. Kita sama-sama kita katakan apa, bina surau kita ni untuk jadi salah satu daripada rumah Allah SWT yang hebat. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Nasi ke apa tu belakang tu, bihun ke baik tak, sekejap lah kita edar lepas isyak lagi. Lagi lepas isyak lagi lepas hilang fokus. Hilang fokus dia kalau kedepan-kedepan ni saya beritahu tuan-tuan. Tak apa, kita adik-beradik tuan-tuan yang terasa hati saya dekat. Bila kita buat program ke apa-apa, kalau kita nak edarkan sesuatu, kita tunggu selepas majlis. Bagus. Bukan apa, kadang-kadang kaedah fiqah sebut al-mashghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk, sedang fokus dengan satu benda,
kita jangan sibukkan dia dengan satu. Contoh tuan, kita tengah-tengah lihat ceramah, ada satu brother dia main duduk kat peti tu. Assalamualaikum. Semua sihat ustaz apa-apa? Ha? Semua tengok dia. Jadi kita orang ceramah tak mana tadi. Ha, tuan-tuan jangan hilangkan fokus orang. Sebab tu makruh bagi salam masa kita tengah makan. Itu tengah makan, aduh tepuk-tepuk belakang. Oh, keluar boleh. Dan tu nama dia otak sir. Tak payah, tak payah bagi salam. Orang makan tak payah bagi salam. Orang duduk di tandas tak payah bagi salam. Dia tu duduk dalam tandas, dia buat Dia tak boleh. Duduk tandas buat apa tu? Duduk tandas buat apa? Takkan makan nasi Arab. Bawa keluar lah nasi Arab yang dah makannya. Tu standard lah tu, tu tak payah tanya. Alam tu buat apa semua. Dan makro cakap kan. Ha, jadi kita jangan sibuk dengan dia. Kalau kita ada minuman nak edan, siapa-siapa yang terlalu dah ke, mungkin dia boleh pergi ayak seseorang ni, dia niat duduk boleh. Pengejaran tu bagus. Cuma dia boleh hilangkan sedikit konsentrasi orang untuk nak dengar ceramah tu. Bila dapat ayak tu, dia pun macam nak habis lah kot ceramah ni. Ha, dia jadi macam tu pula. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Jadi saya mohon sangat tuan-tuan yang ada kat kita ni, yang nombor dua, saya nak mohon pada kita, semua kita yang duduk di qaryah ni, kawasan ni, tuan-tuan janganlah hempap surau ni atas kepala AJK saja. Hampa nak buat, hampa buat. Hampa jangan sebut nama aku. Yang cakap apa tu? Semua kita kalau boleh, bekerjasama. Macam selalu saya abang, contohlah tirai ni, mungkin dah lama. Kita Muslimat, kita buat apa? Contoh, hari Ahad, kita main masuk-masuk, buka-buka-buka-buka ni, kita pergi basuh ke rumah kita. Mungkin sejadah-sejadah kita, mungkin dah lama dah kita tak guna, ambil eh, seorang ambil dua, seorang ambil dua, seorang ambil tiga. Bukan nak cuci kat sungai, kat laut, kat sungai batu dah. Washing-washing ke rumah kita, boom-boom atau daya sikit, dua camca ke tu, relax ke macam ke tu, cukup 45 minit, ambil sidai ke tu, esok pun main. Jadi orang semayang, wanginya bau harimau kuat, bau boom apa-apa. Jadi orang semayang pun rasa seronok dan segar ke tu. Mungkin ada kain-kain semayang. Biasa kain semayang ni orang perempuan ni pakai basah-basah, dia pun tinggal, dia belah. Ini orang tinggal-singgal semayang. Kita buat apa? Kita tengok orang belik-belik, tengok ada kain semayang. Kain semayang lama dah, ambil tengok. Pulau bukan kuning, dia main apa color pun tak tahu lah. Hitam lah. Bukan tek lalat, tek beruang ke tu ada. Angkat pun balik kat dia. Nampak macam teruk sangat. Oh, bila Taufik orang cari lain sponsor banyak tak ada. Bos kain sejadah, kain semayang. Jadi orang singgah semayang, musafir ke apa-apa. Jadi orang duk ingat, semayang Zohar tak mana ni? Semayang Zohar Masjid Sungai Tiram. Allah, Masjid Sungai Tiram kena kona pula macam tu. Pagi nak pusing kena balik kat situ pula. Tak mana nak semayang Zohar ni? Surau ni tak ada dalam radar. Tapi kalau kita dah buat elok, contoh semua dia lalu dengan azan, dia lalu dengan azan, dia pernah singgah, dia akan kata, oh, ya Allah, seronok ni orang singgah surau ni, dia senang. Surau tepi jalan, kami pun berhenti, tandas buat elok, semua-semua gitu je. Jadi orang boleh singgah, surau ni dia akan masuk dan radar otak orang. Supaya apa? Memudahkan orang. Kita derma, kita infak ni, tirai ke yang ni kita buat, selama mana orang guna, selama tu kita akan dapat pahala. Semua benda kata boleh lah, kita elokkan dia. Macam tandas apa sama juga. Mungkin AJK tak tengok lagi tanah kau atau dah buat yang dalam perancangan, kita tolong bantu. Tentulah ada duit-duit yang macam duit syubahah ke, duit-duit bank konvensional dulu masuk ke, insurans konvensional ke, duit-duit tu tak tahu nak buat apa, ada 300, 400, duit saya lama dah ustaz. Dulu saya masuk apa-apa yang ni, tak betul duit ni, saya risau sangat nak guna ni. Saya rasa duit ni duit syubahah, main bagi ke AJK, ni duit syubahah, mereka boleh repay tanah bagi elok. Siang kadang-kadang tanah masjid dan surau tu lubang. Sebab dia pun suka isap okor. Laki lah ni. Angkut juga kain-kain lelaki ni. Isap okor aku tu, biarak tu. Dah habis okor, dia cucu kat pintu. Pintu plastik. Memanglah besar. Lama-lama berlubang. Lubang usi je berlubang. Dan lubang dia ni pula berusaha untuk pergi lubang besar lagi. Tak tahu apa masalah. Lepas tu dia tubuh tisu. Dia ni bawa kertas. Lepas tu dia tu pula, lebih tanda dia tu, wisha pula. Allah, boleh wisha pula. Tanda kita tak ada betul. Jadi tukar lah. Bo selak dia, bobo. Lepas kreatif kadang-kadang selak tak ada, bobo apa, pengikat Milo ais dia tiba-tiba sama tu. Milo ais mana kuat sekali dia tu terajang tak, melompat kat lorong tu. Kawan tu pula duduk basuh. Tangan dua-dua nak guna. Tadi nak tahan macam mana, tak boleh. Jackie Chan pun menerap ni macam tu, mesti nampak ni. Jadi susah lah, susah. Jadi kita tengok mana yang kita boleh bantu.
Dan kita ingat yang ini semua sebahagian daripada kita bina. Saya nak bab dekat tuan-tuan, ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil jannah. Siapa yang buat rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada hang buat, sama ada hang elokkan, sama ada usaha sesuatu untuk buat rumah Allah, walaupun kecil, sebahagian sumbangan kita tu hanya boleh bina satu kawasan yang lokasi yang kecil je. Allah janji apa? Bana Allahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina satu syurga untuk dia nanti di akhirat. Kita setiap waktu kita tak semayang di sini, tapi selagi mana surau dibuka, selagi mana azan dilaungkan, selagi itulah pahala kita berterusan. Kita ni tuan-tuan bukanlah jenis kaki tahajud ke, kaki qiyamulail ke, banyak benda kita tak buat. Tapi dengan adanya usaha kita yang sedikit dengan infak fi sabilillah untuk surau kita ni, nanti tuan-tuan tengok, kita meninggal dunia dah, ada pahala susun kuliah, ada pahala azan, ada pahala yang ni, pahala yang tu. Dia kata, wahai Allah, yang ni semua aku tak pernah buat, aku tak tahu apa pun. Ingat tak dulu hang pernah bagi derma kat surau-surau ni? Ha, betul ya dah. Derma Tuhan, orang guna buat ni, guna buat tu, guna buat tu. Dan selama mana duit tu ada, kita akan dapat faedah yang besar. Kita tak tahu. Hari ni tuan-tuan tengok, muslimat duduk macam mana? Reban ayam daripada duduk cik dah gitu. Nanti insyaAllah, saya doa kepada Allah, yang ni kita buang, kita besarkan, buat di belakang tu semua tempat perempuan bagi besar sikit. Mungkin kita boleh buat besar dua tingkat di atas, buat pejabat ke tu, bumbung-bumbung semua buat naik atas sikit. Saya punya niat di hati kita, insyaAllah orang akan main. Walaupun orang tak duduk di kawasan sini, tak banyak sangat, tapi orang akan main infak. Sebab orang suka kalau duit orang tu digunakan. Kalau duit kita simpan je, orang main derma, tengok macam tu juga, derma macam tu juga, orang tak akan buat. Maka kita sama-sama sahabat. Siapa tuan-tuan di kalangan kita boleh jadi imam? Mari kita jadi imam. Siapa boleh jadi bilal? Mari kita jadi bilal. Saya tak pandai bilal-bilal lagi. Saya azan yang merepek. Ya Allah, akbar. Lagi zuhur pun salatu khairul minanam. Saya banyak kali dah kena orang maki saya. Okey, tak faham dengan jadi imam. Imam kan tak pandai? Oh, imam saya tak pandai. Saya banyak kali maghrib sebenarnya 18 rakaat. Orang tak mau ikut lah. Oh, Tuhan tak boleh jadi lah. Kalau teruk sangat 18. Kalau dekat 4 boleh gagah. 18 tak boleh jadi lah. Lepas tu hang jadi bilal. Bilal lah, saya tak pandai. Okey, hang boleh buat apa? Saya boleh sapu-sapu, bersih-bersih macam tu boleh. Okey, tak apa, tak ada masalah. Temai awal sikit, zuhur, main awal sikit, maghrib, main awal sikit, isyak. Tak apa, tak payah tunggu Tok Bilal. Tak buka pintu, buka aircon apa semua, buka sapu-sapu-sapu, bos jaga bagi elok-elok. Kita khidmat pada rumah Allah Ta'ala. Mana kita boleh, kita turun pada. Tak mesti kita ni. Kita kata, ni abang yang surau, saya abang. AJK jangan sombong, jangan belakang. Jangan buat kepak ni, kami yang surau. Siapa dengan main dekat? Ambang, sabang, AJK tarak amblah. Yang buat begitu. Sebab apa? Tanpa jemaah, AJK tak ada apa. Jemaah pun sama kot, jangan belakang. Ni surau kami, tempat kami, apa AJK? Jangan. AJK tak ada, siapa tak buat kerja. Takkan amai duduk sapu je, apa kerja tak jalan. Jadi sama-sama. Semua kita, saya beritahu tuan-tuan, orang yang penting dalam semua kita, orang yang penting dalam surau ni. Sama macam jam. Kita tengok ada jam bulat tak di kepala tuan-tuan ni kan. Jam, biasa jenama QNQ, jenama quartz, jenama apa-apa lah tuan-tuan tahu. Permukaan jam ni, dia ada tulis kat depan tu nama jam. Dia ada jarum panjang, dia ada jarum pendek, dia ada jarum saat dan 1-12. Itu apa yang kita tahu sebagai jam. Orang kenal jenama jam, orang tahu jarum panjang yang mana, orang kenal jarum pendek yang banyak yang mana, orang kenal jarum apa saat, dan orang kenal 1-12. Tapi banyak benda lagi orang tak tahu di jam tu ada apa. Tuan-tuan pernah tahu tak? Saya beritahu. Ambil jam dan saya nak tanya, jam ni pakai bateri apa? Ever ready ke? Bateri kedai RM2 ke? Bateri apa yang menyebabkan jam ni jalan? Kebanyakan dan hampir semua orang kata, tak tahu lah jam bateri apa, bila kalau tukar saya pun tak tahu. Tuan-tuan kenal tak part-part di belakang enjin jam tu, ada jam kecil, ada dia punya skru-skru kecil, tuan-tuan kenal? Tak kenal, saya tahu depannya. Tuan-tuan, saya beritahu, depan ni AJK. Siapa dia? Pengerusi jarum panjang, jarum pendek, timbalan pengerusi, SU jarum sangat. Ni semua 12 orang AJK.
Tetapi bukan mereka ni yang menggerakkan masjid sahaja, surau. Kita ada orang di balik ni yang dia tak termasuk pun dalam rancangan ni. Siapa dia? Orang yang selalu sapu-sapu, orang yang selalu derma, orang yang selalu bagi duit. Mereka ni hero yang tak dinindang, unsung hero. Tapi mereka ada kat belakang ni yang menggerakkan jam. Mereka ni kena ada. Tapi jangan lupa jasa orang yang ada kat belakang. Jadi semua tuan-tuan ni kena bekerjasama untuk kita bina nak bagi jam tu bergerak. Orang tak tahu siapa yang gerakkan jam, tapi orang tahu siapa yang uruskan jam tu bahagian hadapan. Muka semua orang ada kat depan, tapi saya selalu derma ustaz. Nama saya tak ada dalam AJK. Nama hang tak ada dalam AJK dunia, tapi hang ada kat AJK syurga esok di akhirat nanti. Sebab hang rajin derma infak fi sabilillah. Biar jasa kita orang tak ingat. Saya nak buat apa? Semua kena kerjasama untuk masjid dan surau. Jangan mai semayang untuk semayang jemaah ya. Jangan niat semayang jemaah. Jangan mai surau untuk nak semayang jemaah. Habis mai untuk apa ustaz? Curi tabung masjid. Bukan. Mai untuk imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu niat kita yang penting. Kalau kita mai untuk mai semayang jemaah, tuan-tuan semayang tertembelah. Tapi bila kita main nak imarahkan rumah Allah, kita pergi ambil uduk, ada khatan, ada cekelat. Kita akan ambil dua benda tu, kita dibuang. Orang tak payah abang kita. Sebab kita tahu, ini surau aku, ni rumah Allah Ta'ala, ni aku rasa macam aku punya. Kita pergi tandas, tengok ada apa. Pasyak, pasyak, pasyak. Kita nak pergi tandas, dah habis, kita akan apa, bubuk, ayah, semua elok-elok, bagi bersih, semua elok-elok. Sebab kita rasa surau ni surau kita. Semua ayat al-Qasar di sini, tuan-tuan yang singgah dan sebagainya, kita nak jadikan rumah Allah Subhanahu Taala ni sebagai penambah pahala kita di akhirat esok ni. Jadi ingat, orang-orang yang usaha untuk bina ni, kita doa pada Allah Subhanahu Taala juga akan dapat syafaat Nabi SAW nanti di akhirat. Nabi kenal kita. Di kalangan ramai orang yang menyedihkan Nabi, umat Nabi SAW, kalau Nabi mai sekarang ni, Nabi tengok, tengok dia ni menyedihkan Nabi, tengok akhlak dia menyedihkan Nabi, tengok ni menyedihkan Nabi. Biarlah kita menjadi umat yang menggembirakan Nabi SAW. Walaupun tak banyak kita buat, tapi ada usaha yang kita buat. Inilah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Kalau kita bina kita sini, akidah kita betul semua, alhamdulillah. Tuan-tuan tengok banyak faedah. Takkan jadi benda-benda merepek macam tu. Tuan-tuan tengok apa jadi kat dia tu, apa dia? Zul Farhan tu, almarhum Zul Farhan yang meninggal. Punca meninggal apa? Punca meninggal dapat info daripada salah seorang daripada bapa budak-budak yang kena tu. Kata dia boleh nampak, katanya dia boleh nampak, dia boleh rasa yang ambil tu sekian-sekian orang. Yang ambil tu dia mention nama dia ni, habis cari kat dia ni. Orang-orang yang suka buat spekulasi pelik-pelik, benda yang kita tak boleh percaya dengan benda-benda tu. Dan pengamal perubatan ni tuan-tuan, dia tak akan harap nama orang. Dia tu tak betul dengan pengamal perubatan. Tu ranjau. Dia takkan habak orang. Orang main rumah dia, orang main berubat. Oh, yang ni betul, ada orang buat kat bawah. Kita pun buat-buat dah. Dia tu tanya, eh siapa buat? Ustaz beritahu saya, siapa yang buat? Orang ajak betul dia buat kami. Ustaz tu yang betul dia akan bagi tahu. Hang nak isteri hang sihat ke? Hang nak aku bagi tahu nama siapa yang buat kat? Hang buat pilihan kat aku. Jadi tak apalah, saya tak mahu tahu siapa. Nanti isteri saya sihat dia. Balik, bagi isteri yang sihat, anduk di rumah, baca tiga kul, baca bismillahirrahmanirrahim, jaga amalan, Allah pelihara. Hanya dengan tunjuk sangat hanya seronok dekat social media, anak-anak hampir seronok sini semua hanya dengan duk buru, banyak mata-mata yang dengki dengan keseronokan, dengan kekayaan apa, hanya dengan buat. Tu pengamal perubatan yang betul. Tapi kalau tuan-tuan pergi pengamal perubatan tu awal-awal tak ada apa lagi, ni bukan orang lain. Ni yang selalu duduk main rumah ni nampak macam kat baju ni selalu suruh pakai kereta color merah. Isteri dia cubit. Kata ni malam lah ni. Malam lah ambil ni. Ni kereta merah ni. Ha, dia main. Elok-elok malam tu tak ada apa. Pergi gaduh dengan malam tu. Pergi gaduh dengan cinema. Pergi gaduh dengan perima. Pergi gaduh dengan semua orang sebab percaya dekat cakap-cakap bomoh apa yang baik ni. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Man atakahinan awa arrafan
faqad kafara minhum zila ala Muhammad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa pergi jumpa bomo, maknanya kahin, orang yang tahu, orang yang apa yang dah berlalu. Dia tahu barang hang hilang kat mana, rantai hang hilang kat mana, yang ni jadi apa, semua dia boleh flashback dekat hang seketul-seketul. Nama dia kahin. Ada satu lagi dalam Islam nama dia arraf. Arraf ni dia boleh tahu future, dia boleh tahu yang ni nak jadi apa, hujan nak turun bila, semua dia boleh jangka dekat hang dengan elok. Tu nama dia arraf. Nabi kata siapa pi dekat dua orang ni dan percaya apa dia cakap, maka seolah-olah dia telah kufur dengan agama Allah SWT. Maknanya hang tahu ada Tuhan yang, ada orang lain yang boleh power, boleh selesaikan masalah selain daripada Allah SWT. Padahal Allah berkuasa mutlak. Nabi tanya dia, hujan Nabi, boleh tak anak saya nak nikah tahun depan bulan 2, boleh tak bomo tolong tengok saya hujan ke tak masa tu? Nanti kalau hujan nak suruh tahan. Umur tu pun tengok-tengok, yang ni macam nak hujan dekat ni. Tapi kalau lepas lebih sikit, dia boleh lah bagi tak apa hujan. Oh, dia tu pun tak apa, saya tambah lagi 500 bagi tak hujan. Jadi, kena kawin dan saya tak hujan. Dia bengong. Dia tu nak tahu bila hujan. Jabatan meteorologi pun boleh ramal dia. Diramalkan hujan esok. Dia tak kata confirm hujan. Agak-agaknya hujan lah. Kalau hujan pun tentu boleh marah dia. Kalau tak hujan, tuan-tuan tak boleh start kereta pergi seri pentas. Cekok orang tu dia. Orang kata hujan, buat-buat tak hujan. Habis tu, buat-buat tak hujan. Eh, tak mana aku tahu, aku ramal. Agak-agak lah. Manusia macam tu lah, kita tak tahu mana tu. Hang boleh percaya kat dia. Dulu dia abang-abang, kiamat 2012. Armageddon. Tahu tak siapa abang tu 2012. Orang asli Brazil pakai spender kulit, abang. Ya ilaha illallah. Bina kulit yang boleh percaya. Nabi Habak tak tahu kiamat, tak percaya. Itu akidah kita macam tu. Dulu lah kat long tu, alhamdulillah dah taubat lah. Nabi Isa nak main. Nabi Isa nanti miss call dia. Nabi Isa nanti panggil dia, panggil makan, minum kopi dengan dia. Nama dia ada dalam Taurat. Paling canggih sekali. Tu pun berlaku orang percaya. Punca dah tak mengaji. Nak mengaji di mana? Di masjid dan surau ni. InsyaAllah saya doa pada tuan-tuan. InsyaAllah semua kita hari ni, saya doakan Al-Jadah dan Kuasa diberi kekuatan untuk bina balik surau kita. Tuan-tuan yang ada ni sama-sama lepas main isyak ni kita buat sumbangan. Terus masuk juga, kalau muslimat segan nak lalu tang ni, boleh boh satu sejadah kat muslimat. Nanti bagi sejadah tu dekat muslimin, dia berkumpul semua duit tu sekali lah untuk derma kita. Akhir sekali tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan untuk Al-Jadah dan Kuasa dan semua kita, supaya jangan tinggal daripada membaca ayat 129 daripada surah At-Taubah. Ayat 129 daripada surah At-Taubah, ayat last sekali daripada surah At-Taubah, kemudian dia masuk surah Yunus dah. Ayat tu adalah fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali baca? 7 kali baca lepas subuh dan lepas asar. Baca ayat surah At-Taubah 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Untuk apa? Imam Nawawi letakkan ayat Quran itu dan hadis Nabi itu letak dalam bab untuk bacaan-bacaan yang boleh menghilangkan kesedihan, bacaan yang boleh menghilangkan ketat dada kita, jadi macam stres, jadi macam serabut, jadi macam rapla, jadi macam tak otak tak settle, jadi macam serabut sangat ni, maka kesedih, maka itu bacaannya. Sebab apa saya bagi tahu kat mula-mula AJK? Sebab banyak lagi siri-siri ujian yang akan kena dekat kita. Jangan kita fed up dan jangan kita rasa lemah nak menguruskan surau rumah Allah SWT, kerana banyak kebaikan yang Allah SWT akan beri pada kita. Saya nak akhiri ceramah dengan satu cerita, kemudian kita akhiri. Tuan-tuan, ada seorang sahabat saya, ustaz juga di Johor. Dia sedang tazkirah Jumaat. Tapi ini sebelum Covid lah. Tazkirah Jumaat. Sebelum Jumaat. Mungkin Jumaat pukul 1:30, pukul 12:45 dia start tazkirah. Masjid tu besar dan di luar tu ada tandas. Di luar tu ada tempat wuduk semua lah. Jadi orang main kerja waktu tu kan, waktu dengan kemeja semayang semua, dia botai dalam ni, kawan tupi tandas semua siap-siap, ambil wudu, dia main. Di luar masjid ada satu tabung, tabung derma. Dia pun ambil
duit dia masuk dalam tabung tu. Kemudian dia masuk. Masa dia masuk, dia berdiri dekat pintu masuk masjid tu betul-betul dengan ustaz tu ceramah tu. Dia tengok ustaz tu, betul dia letak tangan dekat pintu utama tu. Dia letak tu. Dalam letak macam tu, pam, dia jatuh. Jadi ustaz ni tengok ceramah. Ustaz tu kata, eh tuan, tolong tengok ustaz apa tu. Dia buku kopi bangun lah apa semua. Ambil ayam pocik-pocik muka dia apa semua. Dia macam terlena macam, macam. Jadi macam hitam macam tu, bukan hitam lah, macam pening jatuh. Kita dah buka mata, okey kau. Kau pun tengok dalam 5, 6, 7 minit kau pun okey sikit kan? Ha, dia kata, ustaz kira boleh kan? Dah okey kan abang? Oh dia kata okey ustaz, pening macam tu macam. Okey, dia pun pergi. Lepas tu sambung lah, sekiranya pun nak habis lah di ujung lah. Tapi kawan tu semayang. Tengah dia semayang rakaat pertama, tak sekiranya tu. Rakaat kedua, dia semayang tu. Jadi dia kata tu, tengah dia semayang tu, dia sempat muka dia jatuh, dia tu kali kedua. Bila berhenti tak sekiranya tu semua, pergi tengok dia balik, rupanya dia meninggal dunia. Kita tengok lah. Dia meninggal dalam masjid. Meninggal hari Jumaat. Meninggal dalam keadaan berwudu. Meninggal dalam keadaan dia dah pergi dah siap dah tanah. Masa dia macam dia tahu lah bersih badan semua siap lah. Meninggal selepas derma infak fisabilillah di luar tadi tu. Tolak semua tu kita tolak tepi. Satu kita bagi dia. Meninggal tengah sembahyang. Yang tu champion yang hebat. Bila orang tanya, Ricky siapa dia ni? Orang yang hebat sangat ni meninggal ni. Rupanya dia beritahu, dia adalah pengatur kuliah untuk satu surau dekat taman rumah dia. Dia ni balik kerja tak balik lagi. Singgah surau, buka aircon semua siap-siap. Telefon ustaz, malam ni ceramah ustaz, ustaz mai ke, ada masalah ke? Dia kata, okey insyaAllah saya mai. Okey ustaz, kami tunggu. Dia balik rumah, mandi-mandi semua kelang kabut, makan siap-siap. Mai sebelum azan maghrib, dia mai dah. Tengok mikrofon semua apa semua, keperluan ustaz, ayam, ceramah semua dia buat. Inilah rutin dia tiap hari. Dia tak pandai ceramah. Dia tak boleh ceramah. Tapi dia tolong orang ramai, dia khidmat pada tutup guru yang mai dan sebagainya. Allah bagi husnul khatimah pada dia. Jadi saya doa lah tuan-tuan semua ni hari ni insyaAllah. Kita yang terlibat untuk memudahkan jemaah, memudahkan masjid, surau, masuk dengan apa geng-geng rakaman kita yang banyak, memudahkan orang boleh tengok melalui YouTube dan sebagainya. Semua kita yang hadir pada malam ni, yang berusaha, yang banyak, yang sponsor makanan, minuman ayam, dan tuan-tuan yang akan derma sekali, saya doa insyaAllah semua dimatikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sahaja insyaAllah pada malam ni. Nanti kita ada siri-siri akan datang, insyaAllah saya bincang hari Jumaat puasa. Mungkin kita jadikan ceramah ni sebulan sekali ke, ada ustaz-ustaz lain pulak nanti main. Bagi jangan kita putih. Dan yang kita buat tu, bagi ada lama-lama tu, kita buat program-program sesuatu di sini, meriahkan surau kita beri insyaAllah. Itu sahaja yang baik pada Allah. Terima kasih semua tuan-tuan atas jemputan pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kalau ada kesilapan dan sebagainya. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.